Manado, aku paling suka Manado. Karena lebih pedas lagi. Aku ya, aku ada Manadonya. Halo, aku Febi Restanti dan ini Kapan Lagi Kepo? Dua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Punya satu anjing, corgi. Namanya Shelby. Umur 2 tahun. Jantan. Punya memori masing-masing ya kado ulang tahun. Menurut aku orang ingat dan hafal tanggal lahir aku aja, menurut aku dia bikin happy sih, sesimpel itu. Jadi menurut aku setiap ulang tahun punya cerita masing-masing sih, memori masing-masing. Siapa ya? Gak kepikiran sih. Ya kayaknya gak ada deh, belum ada. Jujur aku tuh, iya sama punya account. Aku tuh jujur jarang ngecek sih. Jadi aku juga gak aware saldo terendahnya kayak gimana. Aku jarang ngecek. Orang terkenal masalahnya karena aku udah berkecimpung di dunia internet udah dari kecil, jadi ya udah banyak mengenal, ya maksudnya beruntung mengenal orang-orang hebat dan orang-orang terkenal. Jadi aku lupa sih kalau misalnya yang pertama gak inget kalau pertama banget. Oh, aku banyak sih punya sahabat karena kayak, ya maksudnya di entah kenapa di zaman sekarang ini ya kita harus beradaptasi bahwa ya kadang ada seasonnya gitu loh sahabatnya, maksudnya dengan kesibukan, dengan apa masing-masing punya kegiatan. Kadang kan ada yang misalnya sahabat waktu SMP deket-deket, terus misalnya pas masuk SMA kan ganti sekolah, sekolahnya gak, ya tapi bukan berarti jadi gak sahabatan lagi, tapi ya jadi punya teman baru, punya kesibukan baru, otomatis kan lebih tersita waktunya. Jadi kalau dibilang sahabat, sahabatku yang aku punya, aku ngerasa aku punya kedekatan secara emosional itu tidak banyak banget, tapi ada beberapa gitu. Mostly dari teman SMA sih. Klub aku olahraga favorit tuh aku sekarang lagi suka lari sih sama tenis. Lari sama tenis. Klub ya ikut beberapa, tapi maksudnya gak ikut secara reguler atau kayak punya komitmen sama komunitas tertentu. Tapi ya kayak kalau aku lagi punya pengen lari tapi bareng ini gitu, ganti-ganti aja gitu. Instagram. Oh, kalau dibilang pertama oke, berarti karena aku sering ke Bali jadi kayak top of mind-nya tuh Bali ya. Cuma kalau ditilik lagi aku sukanya paling favorit Manado. Karena menurut aku semuanya enak, gak ada yang gak enak.
Always Daniel Caesar. Lagi karena mungkin lagi hits juga, lagi sering didengar di radio-radio, tapi at the same time aku juga suka, jadi aku mengulang-ulang juga di apa namanya Spotify aku atau Apple Music aku. Minimalis, putih, abu-abu, simple, pokoknya Scandinavian, tapi at the same time homey, kayak ada kayu-kayunya juga, ruang tengahnya besar, inginnya ruang makannya besar, tapi maksudnya tidak terlalu besar, secukupnya aja sesuai dengan isinya orangnya, ya berapa orangnya, jadi aku gak suka yang besar-besar banget ya. Punya halaman luas ya, yang jelas oh pengen punya dapur yang oke juga, jadi biar bisa sama keluarga ngumpul bareng-bareng sih. Lumayan sih, kayak tidak bisa memenuhi ekspektasi banyak orang, tidak bisa membuat kecewa orang, sama kini aku suka insecure sama penampilan dan berat badan sih. Ya biasa itu sih menurut aku perempuan ya, kayak ya basic perempuan selalu yang kayak aduh aku kurang ini kurang itu ya. Sehat walafiat dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Banyak banget, aku nyesel. Kebanyakan sih baju sama celana, kadang impulsif kayak iya kayak setelah iya enggak setelah aku itu kayak kurang ya. Kadang cuma kayak ya beli lapar mata aja. Biasa gitu. Bahasa asing, bahasa Prancis, bisa bahasa Prancis, sama main alat musik saksofon. Pernah. Waktu itu kenapa ya? Hilang kayaknya. Handphonenya hilang. Jadi ganti. Enggak. Aku pernah lihat di Wikipedia. Maksudnya aku pernah lihat aku sendiri di Wikipedia. Aku penasaran aja kayak apa sih? Iya, isinya apa? Enggak ada yang aneh. Makanya karena aku takut ada yang aneh, makanya aku cek. Karena maksudnya bukan aku yang membuat dan bukan aku yang isi. Jadinya aku penasaran apa sih isinya. Justin Bieber. Sepatu karet gitu, sepatu karet yang besar, yang gede-gede gitu. Menurut aku orang, aku tuh suka aku suka lihat orang make. Maksudnya untuk beberapa orang cocok, tapi aku ngerasa aku tidak pernah. Maksudnya pernah cobain, pernah datang ke tokonya, pernah ke store mau beli, pas dicoba kayak oh aneh, nggak jadi gitu. Iya, maksudnya aku sering banget, teman-temanku banyak yang pakai, cuma aku kayak kok lucu ya dipakai dia, tapi kenapa aku ngebayangin kalau aku kayak gitu kayak aneh. Yang aku tantang buat jawab pertanyaan dari Kapan Lagi Kepo adalah Martinolio. Mas Tarjo.